Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sedang memperbaiki lampu LED panjang seperti ini, teman-teman ya. Kerusakan lampu ini mati total. Kebanyakan saya kalau servis lampu seperti ini, lampu LED panjang seperti ini, kalau kalian mempunyai lampu seperti ini mati, jangan langsung dibuang, bisa kalian servis sendiri. Kerusakan yang banyak terjadi di lampu ini adalah mati total, teman-teman ya. Biasanya sepengetahuan saya rusaknya di diode AC-nya ini, teman-teman ya. Maksud saya resistor AC-nya ini, atau di elko-nya ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Karena masih blur. Atau di IC-nya, teman-teman. Tapi agak jarang ya. Kalau rusak IC-nya ya dibuang saja. Tapi sepengalaman saya ini yang sering rusak, teman-teman ya. Resistor ini. Nilainya Rp4,7 teman-teman ya, di bagian AC ini. Nah, ini tadinya mati total karena resistornya ini putus, teman-teman ya. Ini penghubung resistor penghubung ke kapasitor kuning ini, teman-teman ya. Ini yang putus. Kita coba dulu. Ini kemungkinan juga sama. Ini milik orang, teman-teman. Milik toko ini, milik Alfa. Coba kita nyalakan dulu. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Tadinya mati total. Ini rata-rata semuanya kerusakannya di sini, teman-teman ya. Di resistor ini. Jadi buat teman-teman yang ingin memperbaiki, coba dicek dulu untuk resistor ini. Tadi ini saya cek itu tegangan tidak sampai di kaki elko ini, kapasitor AC ini. Jadi outputnya tidak ada sama sekali. Kadang juga saya temukan di elko ini menggelembung ya, teman-teman. Tapi untuk kasus ini kebanyakan itu resistor AC-nya yang putus. Penghubung ke kapasitor ini, teman-teman. Kapasitor kuning ini. Ini saya punya tiga ini. Nah, kalau kalian punya seperti ini kemudian mati total, coba dicek resistor tadi, teman-teman ya. Resistor ini lampu inlet. Tapi sebelumnya kalian cek dulu ininya, diodenya ini satu-satu dengan AVO. Apakah ada yang putus? Kalau biasanya kalau ada yang putus satu, itu tidak nyala, teman-teman ya. Karena ini terhubung seri. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat.
untuk teman-teman yang ingin memperbaiki lampu LED panjang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.